Satutas Kota Cimahi robah status tina zona merah jadi zona oren. Pemerintah Kota Cimahi mayang ngalakonan tareka neuteuk mata rantai COVID-19 ngaliwatan kegiatan lomba intervensi kelurahan aman COVID-19 di saban kelurahan. Anu jadi udagan tina eta kegiatan teh nyaeta pikeun ngaronjatkeun kasadar masyarakat kana protokol kesehatan. Pemerintah Kota Cimahi ngelakonan di inovasi anyar patali kana tareka neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19. Pemerintah Kota Cimahi ngokolakeun lomba intervensi kelurahan aman COVID-19. Eta pasanggiri teh dikokolakeun di saban kelurahan di Kota Cimahi. Eusi eta pasanggiri teh ngeunaan ketak masyarakat tuhu kana protokol kesehatan. Lian ti eta pihak kelurahan kudu gasik ngalakonan sosialisasi kasaban RT RW di kelurahanana Sewang-Sewangan. Eta kegiatan teh dilakonan setutas Kota Cimahi mampu ngaliwatan zona merah ngalengkah ka zona oranye. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna nembrakeun eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun kasadar masyarakat kana protokol kesehatan di saban kelurahan. Mengajak masyarakat dengan beberapa program kita sudah beberapa program, salah satu yang baru selesai intervensi siaga COVID di kelurahan, hasilnya cukup menggirakan. Biarpun setiap hari yang sembuhnya banyak, yang terkonfirmasinya juga ada juga, tapi intinya adalah sedikit kenaikan ke yang lebih baik dengan artinya terkompensasinya lebih sedikit dulu. Upama pemerintah puseur mepeujeuhkeun pikeun ngalakonan 3M nyaeta mencuci tangan, make masker jeung menjaga jarak, pemerintah Kota Cimahi mah pepeujeuh ngalarapkeun 4M lian ti anu 3M teh ditambahan ku mengonsumsi vitamin jeung istirahat anu cukup. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.